Hadapi dengan senyuman. Mungkin hidup ini tidaklah mudah bagi kebanyakan orang. Ada tantangan yang berasal dari pekerjaan, ada juga kerisauan yang datang dari keluarga, ada pula tekanan yang datang dari pelajaran sekolah. Orang dulu mengatakan, di dalam kehidupan ini 80-90% tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan. Jika menelaah perkataan tersebut memang sangat tepat sekali. Kemelut dalam hubungan antara manusia, bila timbul dengan sendirinya, perselisihan atau percekcokan datang sendiri tanpa diundang. Pepatah mengatakan, menjalin kasih itu mudah namun mengarungi hidup itu sulit. Tidak peduli bagaimanapun situasinya, mari kita hadapi dengan senyuman. Walaupun kita semua bisa mengalami banyak sekali kekandasan dan kegagalan, dan seringkali harus menyembunyikan air mata dalam hati, tetapi yang patut dihargai dalam hidup ini adalah prosesnya. Dengan melewati kehidupan ini secara wajar dan bebas, maka terhadap bagaimana nantinya kehidupan ini tidak akan memberi kita terlampau banyak penyesalan. Walaupun ada orang yang memukul atau mencaci Anda dengan kata-kata kasar, membuat Anda merasa disalahkan dan disakiti, tetapi bila kita mau menyadari sesungguhnya semuanya itu tentu bukan tanpa sebab. Pertemuan itu ada karena memiliki jodoh pertemuan. Semuanya adalah pengaturan dari Sang Penguasa Alam. Mengalah dan berlapang dada sebenarnya bukanlah lemah. Mengalami sedikit kerugian sebenarnya juga bukan sesederhana apa yang terlihat di permukaan. Kehidupan ini panjang, tidak terbatas. Mungkin kita pernah mengikat jodoh kebaikan, mungkin juga pernah berhutang kejahatan. Bagi yang pernah berhutang, tentu akan diatur supaya Anda membayarnya. Konflik dan perselisihan datang silih berganti, bagaikan tidak akan selesai jika tidak mendapatkan keadilan. Siapa yang tahu di belakang semuanya ini ada sebab musabab yang tersembunyi. Jika kejahatan dibayar pula dengan kejahatan, di kemudian hari Anda hanya akan bisa mempersalahkan diri sendiri. Berlapang dada dan bermurah hati, menghadapi segala sesuatu dengan jujur dan tulus, menguraikan segala budi dan dendam dengan kebaikan, maka hidup Anda baru bisa benar-benar bebas. Orang yang cerdas mengarungi hidup selalu akan menghadapi segala sesuatu dengan senyuman. Senyuman itu bagai sinar mentari yang akan menyingkap berlapis-lapis kabut dalam kehidupan. Tak peduli itu adalah awan mendung yang gelap atau keadaan putus asa di malam panjang, semuanya ini akan membuat orang dapat melihat kehangatan dari sebuah harapan. Senyuman itu bagai hujan dan embun, membasahi hati yang layu dan terluka. Senyuman itu bagai pedang dan tombak yang tajam dan kuat, membuat kaum lemah walaupun menghadapi kekerasan yang jahat, dengan kegagahan juga akan bisa membangkitkan rasa hormat. Senyuman yang demikian itu datang dari jiwa yang baik dan indah, bersumber dari kecerdasan dalam kehidupan ini. Senyuman yang demikian itu datang dari keberanian untuk menghadapi, bersumber dari hati yang luas dan lapang. Senyuman yang demikian itu lebih-lebih datang dari adanya pemahaman diri tentang makna dari kehidupan, mengerti hakikat sebenarnya dari hidup ini. Senyuman bersumber dari hati, memancar keluar dari lubuk hati kita yang terdalam. Oleh karena itu, dia bisa menerobos keluar dari kabut dan awan, mengikis habis segala kelabu dan kegelapan yang menyertai kita sepanjang perjalanan hidup. Shenyun Creations, the streaming platform from Shenyun, featuring world-class dance, past programs, and all original music. Masterclasses, behind the scenes,
comedy, and more. Explore ShenYunCreations.com.